Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dedet ya. Kali ini saya berada di antara dua kampung, antara Cili Musideng dan Kampung Salawi. Ini ada di tengah-tengah. Kebetulan sore ini sangat cerah ya, tapi mendung juga. Jadi saya akan melihat tanaman-tanaman di sini, juga melihat Kampung Salawi dari jauh. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Yuk. Ini merupakan tanaman palawija. Ada yang tanam apa ini? Kacang hijau, jagung. Di sana terlihat jagungnya bagus sekali. Kita lihat di sana. Kalau ada yang punya, kita bisa tanya-tanya jagung jenis apa. Kelihatannya ngemploh hijau. Mendekatlah ke sana. Nah, kembali ke tanaman jagung ini. Entah jagung apa ya, tapi bagus sekali. Daunnya subur dan hijau. Subur, hijau. Ini masih kecil ya. Perkiraan sekitar umur 1 bulanan kali ini, lebih. Di sana ada Gunung Singkup ya. Gunung Singkup di sana itu ada Giri Mukti itu.
kampungnya Kang Has Channel tuh. Channel Kang Has di sana tuh, Giri Mukti sana. Juga di sananya ada tuh ke sebelah sananya lagi itu Firman Iga Channel IG. Firman IG Channel ayah. Kampung di sana adalah Kampung Salaawi, ya. Kampung Salaawi, Kecamatan Cibatu, di mana Kampung Salaawi tersebut terbagi menjadi atau ke bawah ke dua desa, ya. Antara Desa Mekarsari dan Desa Sukalilah. Kalau dilihat dari sini, sepertinya tidak ada kampung dalam situ. Padahal di dalamnya itu sangat ramai. Perumahan, rumah-rumah penduduk banyak. Ya. Dan udah pernah saya upload juga tuh suasana Kampung Salau. Ini dilihat dari sebelah barat. Dari sini ke kampung itu kurang lebih 1 km jauhnya. Sampai ke sebelah sana tuh. Itu Kampung Salaawi namanya. Sebagian kosong nih. Oh, ada tanamannya di tanaman kacang kedelai, tapi tumbuhnya kurang bagus. Nggak seperti jagung ini. Jagung ini benar-benar bagus. Tuh, lihat. Waduh. Masya Allah, ya. Kalau udah begini, kurang lebih bisa dipastikan jagungnya akan sukses nih, yang menanam jagung ini. Entah jagung manis ini, entah jagung biasa, entah hibrida, nggak tahu ini. Saya nggak ada yang punya, ya. Kalau ada yang punya, kita bisa tanya-tanya. Masih Kampung Salaawi ini. Itu kesannya di bawah gunung itu Kampung Karoya, ya. Di sana ada Gunung Kancil, Gunung Beser sampai ke sananya. Gunung Beser itu terkadang di menandakan, ya, kalau Gunung Beser itu sudah mendung. Kata orang tua, itu dapat dipastikan bakal hujan. Itu kata orang tua. Terkadang ya begitu terjadi. Apa yang dikatakan orang tua dulu. Adzan asar sudah terdengar. Sepertinya lebih baik balik kanan dulu. Cuacanya juga sudah mendung begini. Sebentar lagi mungkin akan turun hujan. Yuk, menuju pulang. Ke bawah sana ada tanaman padi juga. Ada timun, sayuran.
daerah sebelah sana itu Kampung Congkang itu. Congkang, Limbangan, Banen terlihat dari sini. Subhanallah, dari semua penjuru terdengar suara azan menandakan waktu sholat asar, dan kita harus pulang sholat dulu. Jangan pernah tinggalkan sholat para wargi. Mangga atuh, permios kasadayana, atur nuhun parantos. Nonton video ieu walaupun sederhana tetapi berdampak bahagia setelah menontonnya. Amin 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 amin. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di DTA Channel. Oh yeah.